Eh, melihat betapa kerennya dia. Hei, tunggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menggambar semua kengerian ini? Kalian membuatku kesal. Pak polisi, jangan marah. Mungkin kamu mau donat? Kenapa tidak? Tapi aku mau donat yang lebih besar. Nah, seperti ini. Aduh, beratnya. Oh, dia lari. Tapi tidak apa-apa, aku akan menangkapnya. Dia sangat aneh. Hei, tunggu dulu. Sekarang ikuti aku. Disinilah kalian akan menjalani hukuman. Selamat datang di Multi Di Challenge. Ya, aku dapat sepotong coklat kecil Kinder. Oh, dan yang lain punya lebih banyak. Ya, coklatku sangat besar. Dan bukan itu, lihatlah coklatku. Oh, aku belum pernah melihat yang lebih baik dari ini. Bayangkan saja, tapi coklatku pasti yang paling enak. Dan sekarang aku akan membuktikannya. Apa kamu tahu apa yang mereka katakan? Kecil tapi terpencil. Dan juga siapa yang bisa menghentikan aku untuk menambah coklatnya lebih besar. Nah, terima kasih. Oh, astaga, sepertinya sedikit berlebihan. Sekarang dia nempel di meja. Ya, sepertinya aku harus makan seperti itu. Itu sangat mengerikan. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Ini hanya coklat. Aku sudah selesai. Emang giliranmu untuk mencoba Kindernya. Oh, akhirnya aku bisa mencoba permen besarku. Oh, ya. Yeah. Ini sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Kenapa aku tidak menggabungkan coklat dengan susu? Jadi mereka saling melengkapi dan jadi lebih enak. Nah, keren kan? Aneh, coklatnya cepat sekali meleleh. Nah, itu luar biasa. Sekarang aku bisa meminumnya. Oh, bahkan ini akan jadi lebih enak. Oh ya, ini luar biasa. Oh ya, enak banget. Nah, Ben, sekarang giliranmu nyobain coklatnya. Saat aku menunggu kalian, aku jadi sangat lapar. Jadi, aku harus dapat coklat paling enak secepat mungkin. Jadi, mari aku sudah siap. Aku tidak berpikir itu akan sangat sulit. Kita harus meminta bantuan. Helikopter, apa kamu di sana? Ya, aku akan turun sekarang. Ayo bantu aku menangani coklat ini secepat mungkin. Ini pasti akan jadi terpecah sekarang. Wah, berhasil. Wah, ada yang tidak beres. Sepertinya ini kesempatan kita. Ya, tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Di sini aku sepenuhnya setuju denganmu. Enaknya. Girls, apa yang kalian lakukan? Kalian sudah memakan coklatnya. Bagaimana kalian bisa melanggar batas kesabaranku? Kalau gitu, berhenti. Oh tidak, aku tidak ingin dipenjara. Kalian akan tahu apa yang terjadi pada mereka yang mencuri. Ya, aku cuma dapat sedikit Nutella. Dan aku lebih beruntung. Aku yang paling beruntung di babak ini karena aku dapat shake Nutella raksasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tapi yang pertama harus mencoba duluan. Baiklah, mungkin ini sedikit tapi aku yakin ini pasti enak. Tapi aku harus tahu bagaimana membukanya. Aku tahu bagaimana membantumu. Untuk melakukan ini, kamu perlu kaca pembesar. Aha, itu dia. Kamu bisa membukanya di sana. Makasih. Sekarang aku pasti akan menikmati smoothie Nutella. Hei, siapa yang bisa mengencangkan tutup sekecil ini? Baiklah, aku akan membukanya dengan gigiku. Oh, akhirnya. Oh, sepertinya aku tidak sengaja makan bungkusnya juga. Hei, apa yang kamu lakukan? Perhatikan di mana kamu membuang. Maaf. Nah, tapi tidak apa-apa. Sekarang aku bisa minum minumanku. Tapi karena aku orang yang baik, aku akan meminumnya dari gelas. Oh ya, aku sudah lama menunggu ini. Wah, keren. Nah, saat polisi sedang istirahat, aku punya waktu untuk merampok semua tepi kota. Ben, lihat. Ada perampok.
tangkap dia secepatnya. Oh, di mana dia? Oh, tapi aku harus minum dulu. Oh, enaknya. Nah, sekarang aku bisa melawan kejahatan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu pikir bisa lari dariku? Aku akan mengurungmu sekarang. Hei, berhenti. Aku kehabisan nafas. Oh, boleh aku ke sana? Oh ya, silahkan. Hei, tunggu dulu. Kamu tidak bisa pergi dariku. Ya, kamu membangunkan monster dalam diriku. Aku sudah bilang. Baiklah, ayo pergi ke sel. Oh, aku tidak akan melakukannya lagi. Lepaskan aku. Kota ini bisa tidur nyenyak. Nah, kita keren banget. Baiklah, sekarang saatnya aku menikmati sisa minumanku. Oh, rupanya tidak ada yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting aku seorang polisi yang gagah berani. Nah, jadi sekarang giliranku untuk mencoba minumannya. Akhirnya. Tapi bagaimana cara membuka tutupnya? Oh, ini sangat keras. Aku harap gergaji itu akan membantuku. Oh, tidak. Itu tidak akan berhasil. Itu tidak aman. Baiklah, kalau gitu pembakar ini. Tidak, itu bahkan lebih berbahaya. Kamu juga tidak bisa membukanya dengan ini. Oh, pistol? Ini bahkan kamu bisa dihukum. Bebek? Betty, kenapa kamu butuh itu? Wow, ada lightsaber juga. Aku belum pernah melihat begitu banyak sampah dalam waktu yang lama. Apa ini? Oh, Betty memberiku segalanya. Hampir, yang tersisa hanyalah dinamit. Sekarang sedang booming. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang dinamit akan berhasil. Sekarang aku bisa minum koktail. Ngomong-ngomong, ini sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Tapi aku tidak menyetujui cara membuka kotak seperti itu. Oh, astaga, aku benci lidah buaya. Mereka mengerikan dan berduri. Dan milikku banyak banget. Dan aku dapat ukuran raksasa. Jadi, kalian keluar dengan mudah. Aku pasti tidak akan jadi yang pertama. Aku akan jadi yang pertama. Lagi pula, sementara Ben dan Emma membereskan masalah, aku bisa menyikirkan milikku. Oh, ini sangat tidak enak. Betty, apa kamu tidak malu? Kenapa kamu melemparnya padaku? Dia harus dimakan. Jadi, silakan. Aku belum pernah makan yang lebih mengerikan dalam waktu yang lama. Tolong, aku akan sakit. Aduh, iu. Oh, itu sangat mengerikan. Sepertinya aku akan mendapatkan wajah hijau sekarang. Kenapa aku dapat hukuman seperti ini? Tapi setidaknya aku akan mengupas daunku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memakannya. Baiklah, mereka terlihat seperti mie hijau yang jelek. Baiklah, aku harus mencobanya. Aku akan menaruhnya di piring seperti ini. Mungkin rasanya akan lebih baik. Baiklah, sekarang aku akan memakai sumpit ini. Mari kita mulai. Itu terlihat mengerikan. Tidak. Bahkan sumpit tidak membantu. Ben, maaf aku butuh topimu. Hei, apa yang kamu lakukan? Itu topi polisi. Itu bukan cara memperlakukan barang-barangku. Akibatnya bisa parah. Kamu bisa mengambil topinya. Oh, tidak. Makasih banyak. Untuk saja aku punya cadangan di sini. Ngomong-ngomong, di dalam koper ini ada satu hal kecil yang lagi yang berguna untukku. Yaitu tongkat. Dengan bantuannya, aku akan mengubah tanaman ini jadi genangan air. Mari kita mulai. Hei, hati-hati. Semuanya terbang ke kita. Oh, sepertinya sudah siap. Aku hanya perlu mengocok lidah buaya dengan baik agar aku bisa meminumnya dengan cepat. Nah, sekarang aku bisa mencobanya. Nah, lihatlah, aku berhasil. Sepertinya aku harus mengeluarkannya. Maaf, Topi. Tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Aku malu, tapi ini membuatku merasa lebih baik. Oh, sayang sekali. Oh, aku masih sakit. Subscribe Multi The Challenge agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Geng kami selalu siap untuk menghibur kalian. Jadi beri like dan jangan kemana-mana.